kepada saudara-saudara untuk tetap mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah dan selalu bersinergi dengan dunia usaha. Kesehatan dan keselamatan warga masyarakat harus menjadi prioritas kita bersama menuju Indonesia sehat dan sejahtera. Yo, bersihkan diri dan lingkungan kita, karena negeri ini milik kita bersama. Sudah tugas kita untuk terus menjaganya, karena Indonesia adalah rumah kita. Indonesia bisa berjuang. Indonesia pasti bisa berjuang.